Sayyid Hamid bin Umar bin Hafiz melakukan kunjungan ke Rubat Nurul Fajri didampingi Habib Muhsin Al-Hamid dan rombongan. Beliau tiba di Rubat Nurul Fajri pada petang hari. Setibanya beliau dan rombongan langsung melakukan sholat maghrib di musola Rubat. Dilanjutkan dengan jalsah bersama santri-santri Rubat Nurul Fajri. Dalam jalsah ini, ada seorang santri yang bertanya tentang bagaimana cara manajemen waktu dalam belajar. Saya Haidar bin Adil Asidhan. Saya sekali bila ibu, bagaimana cara menentukan waktu dalam belajar yang baik itu caranya bagaimana? Berikut jawaban Sayyid Hamid yang diterjemahkan oleh Habib Muhammad bin Ali Alatas. Jadi pengaturan waktu itu adalah cara dari baginda Nabi Muhammad SAW, cara nabawi, yang di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang banyak bermanfaat. Ya, ada waktu kita beribadah kepada Allah. Ya, ada waktu nanti kalau kita pulang maka bersama orang tua, berbakti sama dua orang tua dan seterusnya. Nah, juga di situ kita tetap memperhatikan waktu kita belajar. Nabawi TV melaporkan.